7 larangan saat berbuka puasa. Semoga sudah subscribe, Allah terima amal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. 1. Makan dan minum berlebihan. Memang berbuka puasa adalah membatalkan puasa dengan makan dan minum, tapi kamu tidak boleh makan dan minum secara berlebihan. Apalagi Allah dan Rasulnya tidak menyukai segala sesuatu yang berlebih-lebihan. Kamu bisa makan dan minum dengan perlahan dan tidak terburu-buru. 2. Konsumsi makanan pedas. Saat berbuka puasa, tentu perutmu dalam keadaan kosong. Sebaiknya hindari mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Khawatirnya adalah kamu bisa mengalami gangguan pencernaan seperti sakit perut ketika mengonsumsi makanan yang terlalu pedas. 3. Merokok. Saat berpuasa, kamu tentunya dilarang untuk merokok. Tapi begitu berbuka puasa, kamu tidak boleh langsung merokok. Sama seperti konsumsi makanan terlalu pedas, merokok dalam keadaan perut kosong juga berbahaya. 4. Mengabaikan sholat maghrib. Jangan sampai kamu melupakan kewajiban sholat maghrib ketika sudah berbuka puasa. Selain tak boleh kalap ketika berbuka puasa, kewajiban sholat maghrib juga jangan terlupakan. Jangan sampai tidak melaksanakan ibadah maghrib, nanti puasamu akan sia-sia. 5. Konsumsi alkohol. Mengkonsumsi alkohol hukumnya haram dalam Islam, apalagi mengkonsumsi alkohol saat berbuka puasa. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran dan aturan dalam Islam. 6. Tidak berdoa. Kamu harus ingat untuk berdoa sebelum berbuka puasa. Mula-mula membaca basmalah, lalu lanjutkan doa untuk berbuka puasa. 7. Serakah. Berbuka puasa hendaknya tidak kurang dan tidak lebih. Kamu dilarang untuk serakah ketika berbuka puasa. Tanamkanlah sifat secukupnya saat hendak berbuka puasa.